Sungai Berantas Rolak Songo, Kecamatan Mojoadar, Kabupaten Mojokerto yang mengering dijadikan wisata dadakan oleh warga Sidoarjo dan Mojokerto. Hampir setiap sore ratusan remaja dan keluarga memenuhi bantaran Sungai Berantas Rolak Songo sambil menikmati sunset saat sore hari sambil menikmati berbagai kuliner. Viral di media sosial sehingga ramai oleh para pengunjung. Sejak dua minggu terakhir, wisata dadakan Sungai Berantas Rolak Songo di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ramai dipadati pengunjung dari Mojokerto dan Sidoarjo, dan viral di media sosial. Mulai pukul 4 sore, para pengunjung datang ke pinggir Sungai Berantas Rolak Songo untuk sekedar nongkrong, sambil menikmati matahari tenggelam. Pengunjung tak dikenakan biaya untuk masuk ke lokasi ini. Tiba di tepi Sungai Berantas, para pengunjung bebas memilih tempat di rerumputan atau bebatuan sungai dekat aliran Sungai Berantas. Di lokasi ini pun, para pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner yang dijual warga sekitar, seperti minuman hangat, kopi, es, serta berbagai camilan. Ya, tadi aku beli ini, suka cappuccino, terus ada lompia, lompia mie, enak-enak juga kok kulinernya. Jadi dulu udah lewat sini tapi nggak pernah tahu kalau tempatnya serami ini. Gitu ya. Karena tempatnya bagus, viral di TikTok. Viralnya seperti apa? Ya viral di TikTok, rame, terus lihat matahari terbenam. Jadi apa ya, kepingin ngomong sama bocil kesini. Sama anak ini seperti apa? Enak, dingin. Dingin ya? Isis, iya. Selain itu, selain bisa melihat matahari terbenam, apa aja? Main air atau gimana? Lihat air. Suaranya air itu enak. Iya. Nah, untuk pengunjung yang membawa anak-anak harus diawasi dengan ekstra ya. Karena sebagian aliran Sungai Berantas masih mengalir dengan kedalaman mencapai 2 meter. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.